pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRIND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari Jalan Durian nomor 1 inilah Warta Berita bagi edisi penyiaran di hari Senin 15 Agustus 2022 dengan Sari Berita. Bupati Jafar meminta ritual patika doa bapu atamata memiliki makna mendalam yang harus dipahami. Keterpanggilan untuk turut serta mengikuti rangkaian kegiatan ritual patika doa bapu atamata ini adalah wujud dari kecintaan terhadap budaya yang merupakan identitas diri sebagai orang Flores. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Setiap tahunnya suku Lio selalu menggelar ritual patika doa bapu atamata di puncak Gunung Kelimutu. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur dan permohonan untuk keselamatan masyarakat adat, dan juga ini merupakan kegiatan ataupun ritual patika yang dilakukan oleh para mosalaki penyangga kawasan Kelimutu dan berlangsung setiap tanggal 14 Agustus. Selengkapnya disampaikan reporter Veranda Garus. Pelaksanaan ritual ini didukung penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Ende bersama Balai Taman Nasional Kelimutu dan dimasukkan menjadi agenda rutin setiap tahunnya serta menjadi event pariwisata Kabupaten Ende. Kegiatan ritual patika ini melibatkan mosalaki dari 22 komunitas adat dari 5 kecamatan yakni Dona Timur, Kelimutu, Wolojita, Dutusoko, dan Dona. Bupati Ende Dr. Andus Haji Jafar Haji Ahmad dalam sambutannya Minggu 14 Agustus 2022 kemarin mengatakan pelaksanaan ritual patika doa bapu atamata di atas puncak Kelimutu ini bukan hanya sebagai ritual adat seremonial semata, tetapi lebih dari itu ada makna mendalam yang harus dipahami bersama, yaitu sebagai salah satu untuk menjaga wilayah tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama mengganggu proses pembangunan di wilayah kota Ende. Momen ini kiranya membawa berkat bagi masyarakat dan daerah kita tercinta yang terus berjuang dan fikir kerjasama dan sama-sama bekerja guna membawa perubahan seperti kita harapkan bersama, yaitu mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Di samping itu, ritual juga ini dapat kita lestarikan sampai kepada anak cucu kita dan jangan sampai hilang terkikis karena perkembangan zaman yang semakin modern. Ritual ini menjadi perhatian dan minat khusus dari para wisatawan yang tentu akan mendukung pengembangan sektor pariwisata. Dirinya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata dalam semangat kebersamaan sehingga pelaksanaan ritual dapat terlaksana hingga saat ini. Ritual ini diharapkan tetap dilaksanakan siapapun pemimpinnya nanti. Karena itu adalah bentuk kekayaan bagi kita yang dapat menjadi aset atau destinasi wisata kita. Patika doa bapu atamata dapat mengakar dalam diri pribadi penghuni Kelimutu untuk tetap selalu menghadirkan para leluhur kita demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di. Ritual ini juga diharapkan dapat dilestarikan kepada generasi berikutnya dan tidak terkikis karena perkembangan zaman yang semakin modern. Selain itu, ritual ini juga sebagai salah satu cara untuk lebih dapat meningkatkan daya tarik wisata yang berbasis kearifan lokal. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ende kembali menggelar kegiatan ritual patika doa bapu atamata di pelataran Danau Kelimutu Ende pada hari Minggu kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Di Indonesia ini ada tempat sebagus ini gitu. Gak ada tempat yang bisa sebagus ini menurut. Ini salah satu tempat yang menurutku paling menakjubkan. Kegiatan tahunan ini diikuti oleh Bupati Ende, Wakil Bupati Ende, Forkompinda, dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Ende. Juga turut hadir Ketua DPRD NTT dan tamu undangan lainnya. Salah satu tamu undangan tersebut yakni pendiri Sentra Tenun Lepak Lorun Sika, Alfonsa Horeng. Ditemui di pelataran Danau Kelimutu, Alfonsa Horeng mengungkapkan rasa senangnya untuk hadir
dan mengikuti kegiatan ritual ini. Menurutnya, keterpanggilan untuk turut serta mengikuti rangkaian kegiatan ritual Patika Dua Bapu Atamata ini adalah wujud dari kecintaan terhadap budaya yang merupakan identitas diri sebagai orang Flores. Kami menghargai karena di sini seperti Kiana Ratu Rajaji, Sika, Nita dengan Ende. Jadi secara tidak sengaja kami sudah kedua kalinya di acara Patika Bapu Atamata dua kali. Kedua kalinya kami mengikuti acara ini dan kami sangat berterima kasih dapat kesempatan seperti ini. Dan ini acaranya sakral sekali, bukan festival-festival yang dibuat-buat untuk proyek, untuk program, tetapi dari leluhur kita sendiri. Dirinya juga mengungkapkan bahwa dirinya sangat bangga melihat budaya warisan leluhur ini dihargai. Dirinya juga mengungkapkan harapannya untuk kegiatan seperti festival budaya ini untuk bisa terus ada dan berkembang dan bisa mengundang seluruh masyarakat khususnya di luar Kabupaten Ende untuk terlibat memeriahkan festival tahunan ini. Ya, harapan-harapannya dari kami sebagai masyarakat yang di luar dari wilayah Liwu ini adalah tetap diangkat ritual ini ke anak-anak juga, terus secara praktisnya hal-hal teknis saja yang diperhatikan seperti kebersihan, terus lebih banyak ke festival-festival yang bisa diadakan lebih besar lagi, mungkin karena kemarin pandemi, sekarang tidak terlalu tertutup, jadi diharapkan semua instansi itu bisa berkorelasi, tidak hanya Bapak Bupati di ND, tetapi dia bisa mengundang bupati-bupati lainnya untuk kami dari masyarakat toko adat, penggerak kegiatan perempuan, sanggar tenun, sanggar tari, nyanyi musik juga, bisa datang memeriahkan di sini, kan untuk datang ke Kelimutu ini tidak sembarangan datang, pasiar, jalan, tetapi ada suatu tantangan besar kalau kita diundang, kami sangat senang sekali daripada kami datang piknik sendiri. Itu kerinduan besar dari kami-kami yang di luar dari wilayah Liwu ini seperti itu. Ritual Patika Dua Bapu Atamata ini pun ditutup dengan gawi masal yang dipimpin oleh Mosalaki sebagai ungkapan rasa syukur akan terlaksananya ritual tersebut. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Memasuki hari ke-6, Panitia Festival Golokoe tampilkan atraksi budaya berupa tarian caci kolaborasi siswa-siswi SMK Stella Maris dan juga mahasiswa Unika. Selengkapnya, Ai Elizabeth melaporkan. Dalam festival Golokoe ini itu hampir sebagian besar pelakunya adalah anak-anak milenial, anak muda. Sebagai bagian dari rangkaian acara dalam festival Golokoe memasuki hari ke-6, masyarakat Labuan Bajo kembali dihibur dengan berbagai atraksi budaya yang dilaksanakan di Waterfront City Labuan Bajo pada Sabtu 13 Agustus 2022. Panitia Festival Golokoe mengadakan atraksi teater kolosal yang mengisahkan pembentukan Lingko dan pengerjaan kebun orang Manggarai yang merupakan kolaborasi antara siswa-siswi SMK Stella Maris dan mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng, yaitu tarian perang atau caci. Dalam permainan caci ini, Labuan Bajo sebagai tuan rumah atau Weki Onemai yang merupakan masyarakat Kaper Labuan Bajo dan sebagai tamu Mekalandang atau Atapeang berasal dari Paroki Langke Majok Kabupaten Manggarai. Ketua Panitia Festival Golokoe, Dr. Yulian Sweng, mengapresiasi kegiatan Festival Golokoe. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya kegiatan kerohanian, melainkan ada kegiatan-kegiatan budaya yang menunjukkan bahwa Manggarai secara keseluruhan, baik Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur, kaya akan budaya lokal yang ada. Kepada RRI, Julianus Weng menyampaikan bahwa budaya caci ini adalah budaya yang terkenal untuk tiga Manggarai, di mana tiga wilayah ini merupakan wilayah Keuskupan Ruteng. Kita Manggarai secara keseluruhan, Manggarai Barat, Manggarai Pemanggarai itu kaya akan budaya-budaya lokal yang ada. Nah, salah satu yang mau ditampilkan pada hari adalah adanya tarian caci. Nah, caci ini budaya yang sudah terkenal untuk tiga Manggarai. Jadi kita mau menunjukkan kepada tamu domestik, baik yang ada di Labuan Bajo, yang datang dari luar negeri, dari mancanegara, bahwa Manggarai Barat, Manggarai itu kaya akan budaya-budaya lokal. Wakil Bupati Manggarai Barat ini juga bangga dengan antusias anak-anak muda Keuskupan Ruteng yang berpartisipasi dalam Festival Golokoe dan menghimbau masyarakat Labuan Bajo untuk tetap menjaga suasana aman, damai, sehingga Labuan Bajo layak untuk dikunjungi.
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang melibatkan semua suku, berbagai etnis, berbagai bahasa, berbagai orang dengan segala macam perbedaannya. Jadi kita sangat bergembira bahwa dalam festival Goloko ini itu hampir sebagian besar pelakunya adalah anak-anak milenial, anak muda. Dari sekolah, mulai dari sekolah dasar, SD, SMP, bahkan sampai dengan fakultas. Ini kita senang sekali bahwa melalui Goloko Festival ini juga kita mau menumbuh kembangkan kreativitas, inovasi yang ada pada anak muda. Mereka harus tampil menunjukkan bahwa anak muda itu adalah anak yang kreatif dan mereka bisa hadir di setiap saat. Sementara itu, Agustinus Pidiarto, masyarakat Labuan Bajo yang datang menyaksikan permainan caci dalam Festival Golokoe, mengatakan Festival Golokoe sangat mendukung wisata super premium di Kabupaten Manggarai Barat dan partisipasi masyarakat untuk menyaksikan atraksi budaya juga sangat tinggi. Jadi peran gereja juga sangat luar biasa sekali, dengan antusiasme dari masyarakat juga sangat luar biasa, dan tarian-tarian adat, caci, tarian-tarian lainnya, tampilannya juga sangat luar biasa sekali. Jadi kesannya sangat-sangat bagus sekali, dan diharapkan tahun depan juga kegiatan seperti ini akan terus dilakukan. Dan pada dasarnya masyarakat sangat mendukung sekali kegiatan ini. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini juga sangat luar biasa. Agustinus berharap kegiatan seperti ini tetap diadakan setiap tahunnya dan lebih baik lagi. RRI SP Labuan Bajo, I. Elizabeth melaporkan. Berita terakhir. 38 anggota Paskibraka tingkat Kabupaten Manggarai Barat yang bertugas pada upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 giat berlatih dan siap untuk melaksanakan tugas. Selengkapnya Asti Dohu melaporkan. Dan kami para pelatih yakin dan optimis adik-adik akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tingkat Kabupaten Manggarai Barat yang akan bertugas pada upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 semakin giat berlatih bersama tim gabungan TNI Angkatan Darat, Koramil 161202 Komodo, TNI Angkatan Laut Labuan Bajo, Polres Manggarai Barat, Brimob Kompi 4 Batalion B Pelopor Labuan Bajo di halaman kantor Bupati Manggarai Barat pada hari Sabtu 13 Agustus tahun 2022. Salah satu pelatih Paskibraka Manggarai Barat, Bripka Adrianto dari Brimob Kompi 4 Batalion B Pelopor Labuan Bajo menjelaskan, proses penyeleksian telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus tahun 2022 dan terpilih 38 orang menjadi anggota Paskibraka. Adrianto menerangkan, para pelatih dan anggota Paskibraka bekerja keras untuk bisa tampil maksimal walau waktu yang diberikan hanya 2 minggu. Untuk persentase persiapan anggota Paskibraka sudah 95%. Dan kami para pelatih yakin dan optimis adik-adik akan melaksanakan tugasnya dengan baik pada saat upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 tingkat Kabupaten Manggarai Barat. Sementara itu, salah satu anggota Paskibraka, Magdalena Julia dari SMK Negeri 1 Komodo Labuan Bajo, kelas 11 jurusan perhotelan, merasa bangga setelah terpilih menjadi anggota Paskibraka tahun 2022. Dirinya berharap dapat tampil maksimal dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tanggal 17 Agustus nanti. Kesan saya masuk di anggota Paskibraka ini, saya merasa sangat bangga karena dulu saya itu tidak tahu seperti apa masuknya di Paskibraka ini. Tapi setelah saya masuk, saya menjadi disiplin, dewasa, terus mengerti, percaya diri, dan motivasi saya untuk teman-teman saya tetap semangat, jangan putus asa, semoga sukses untuk kedepannya, selalu semangat. Untuk diketahui, 38 orang yang terpilih menjadi anggota Paskibraka berasal dari 5 sekolah di seputaran Labuan Bajo, yaitu SMA Katolik Santo Ignatius Loyola, SMK Stella Maris, Madrasah Aliyah Negeri 2, SMA Negeri 1 Komodo, SMK Negeri 1 Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo, Asti Dohu melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora, selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRIND.